hakim cantik ini terkenal karena dikira member JKT48. Siapakah dia? Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, ayo dukung channel Anak Pingit ini dengan klik tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya, agar Anak Pingit bisa terus berkembang dan memberikan hiburan yang menarik dan bermanfaat buat penonton. Setuju guys? Leana Leonardo menjadi viral setelah foto-fotonya yang duduk di kursi hakim ketua mengenakan pakaian sidang beredar di Twitter. Foto-foto tersebut sebenarnya telah diunggah Leana Leonardo di akun Instagramnya sejak tahun 2018 lalu. Namun menjadi viral setelah akun @MatthewTanu mengunggahnya di Twitter pada Sabtu 13 Juli 2019 lalu. Netizen pun sempat mengira jika Leana Leonardo adalah member JKT48. Gue kira member JKT48 terus diedit, mirip Oksta X member kak kalau menurutku. @MatthewTanu menanggapi fotonya yang menjadi viral. Leana melalui akun Instagramnya memberikan klarifikasi. Merespon DM-DM yang rame. 1. Saya bukan member JKT48. 2. Saya belum hakim beneran. Foto itu dokumentasi waktu praktik peradilan semu di kampus saya. 3. Saya jangan diculik ya, Trims, tulis Leana. Akun Instagram milik Leana Leonardo ini telah diikuti sebanyak 80.000 followers. Pada unggahan terbarunya di Instagram, masih ada komentar dari netizen yang minta dijatuhi hukuman. Banyak sekali komentar-komentar foto di Instagram, seperti berikut ini. Aku kemarin nabrak orang hingga tewas, kak. Tolong vonis aku seumur hidup di hidupmu. Oh, yang viral itu tombaknya. Hehehe, vonis aku ya, mbak. Mereka semua nggak salah. Yang salah aku, kak. Please, vonis aku. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang lain.